nggak remantau ya balungan ya pak. Balungan apa nih pak? Balungan sapi. Sapi. Balungan sapi, kambing, jeruan kambing. Malas 30. Halo rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kendria Cahaya Gantari. Di video kali ini saya mau kuliner sate ya. Jadi satenya itu lain daripada yang lain, ada balungannya. Aku penasaran dengan rasa dan kelezatan sate gulai yang ada di sini. Kita tanya-tanya ke Bapak Eki. Oke dulur ya, gak pakai lama, langsung let's go. Biasa ya, ya. Pak, sama satu apa? Kambing. Kambing. Piro? 15. Beres siap. Bakal dikek ya? Iya, iya. Bungkus apaan ini? Bungkus apa ini? Piro? 15 30. Iya, jangan dikasih. Ini segar mantap ya balungan ya pak. Balungan apa nih pak? Balungan sapi. Sapi. Balungan sapi, kambing, jeruan kambing. Wong terus sampean iki sing anu gendaya YouTube. Sing Firda iki sing lumayan. Nggih niku channel pun ageng niku, Pak. Oh, nggih. Channel follower e ageng, Mas. 70.000. 70.000. Lah sing winginane iku Mas Piro, aku ini baju kan Mas, tinggal lagi itu. Lagi ini gak koper, gak bisa. Jadi mau aku ke bareng ya. Iki lomba makan sate gulai. Pripun iki Mas rasane Mas? Satenya Mas. Mantep mantep nggih. Niki saking pundi sedaya iki? Ning patung kerja. Tim Bravo Wilmar. Tim Bravo. Wah. Kuwi tak nggih mantep. Tambah kepengin nggih, petengku tambah lesu. Nggih pun matur suwun Mas. Sampai sekecaken. Permisi pak. Oke. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa nggih? Ya. Pak Erwin pak. Pak Erwin. Ya. Asli Budi pak. Asli Gresik, Karangturi, Usman Sadar. Oh asli Gresik. Iya aku lihat kok bapak ini bingung ya. Kebanyakan yang beli pak. Kebanyakan yang beli. Saking akeh sing beli. Karyawannya belum datang pak. Iya belum. Nomor sendiri. Kemarin ini ku sampai sajian sate nopo mawon pak. Kambing, sapi, ayam, hati kambing. Sate, sapi, kambing, ayam. Sama ayam. Sama hati. Sama hati. Buat tambah darah. Oh, buat tambah darah. Lo tinggal itu obat. Sing teng pojokan niku wonten balungan-balungan niku pripun niku, Pak? Balungan sapi, gulai, jeruan kambing. Niku didamel sate napa mboten? Damel gulai niku, Pak. Oh, gulai ini. Kalau kita disunduki. Gulai balungan. Gulai balungan. Ini kambing sapi. Oh, nggih, nggih. Satu. Satu hari ini habis berapa tusuk sate ini, Pak? Sekitar 1000. 1000 tusuk. Wis yes. Mantep. Eh, tut nih ini ya. Sapinya 1000 tusuk. Yes. Buka jam 9. Bukanya jam 9. Yes. Sampai jam pinten, Pak? Jam 2, jam 1, jam 3. Jam 2, jam 1, jam 3. Bertahap. Sering jam 2, Pak. Oh, jam 2 sering ya. Heeh. Ini alamatnya tempat ini, Pak. Napa? Alamatnya Jalan Usman Sadar. Jalan Usman Sadar. Menuju Pasar Gresik. Ancer-ancernya Budi. Menuju Pasar Gresik. Rojokan iki, Pak, nggih. Okay. Oh, nggih, nggih. Pokok jalan menuju ke Pasar Gresik. Oke. Okay. Jalan kita. Sampun ganggu niki jualan mriki, Pak. Mboten. Pinten tahun menan? 11 tahun. 11 tahun. Pol tahun 2008.
2008. Wis, sudah lama sekali. Ini iki saged pesen lewat online apa, Pak? Oh, enggak daftar, Pak. Kualan. Bingung. Nggih pun, Pak, aku pesen sing anu nggih, sate. Sate apa iki? Enak. Sate gulai kambing Balungan. Makan sini tak bungkus. Ini kacang ini. Makan sini saja. Satunya 5 pakai Balungan 25 harganya. Oh. Oke, mantep. Tambah bumbu. Ya, ini pesenanku kira udah di-dati. Ini gimana? Ini gini. Sambil. Ini pesenanku. Kamu cek enggak? Gini ini kulo. Iya, mau enggak? 1.5 sate kambing. Berapa sambel, Pak? Ini sambel kula njenengan, Pak. Layanan bintang 5. Layanan bintang 5. Harga pinggiran, Bu. Iki Balungan ini, Pak. Iki Balungan sapi. Jeroan kambing tergantung selera. Oh, nggih. Wis, ikuti pembeli. Balungan sapi kambing jadi satu. Satu tergantung selera, permintaan. Pak digerojoki kali kuwi niku, Pak. Pripun, Pak? Panas. Kesane panas. Nggih. Oh, di dewek nih malih. Tergantung selera, Pak. Mengikuti pembeli nih. Mengikuti permintaan. Oke. Biasanya langsung nasinya itu. Oke, oke. Tapi berhubung layanan bintang 5. Bintang 5, wis mantap ya. Sesuai ya. Siap antar, Pak. Oh, ini pun matang. Yeah. Oh, geng. Dimakan di mana ini? Oh, tangan kene, Pak. Tapi Mas, tapi monggo. Suwone rodok anget, Rek. Anget-anget sadu. Iki cocok iki gawe mangan sate guli ya. Nah, iki pesenanku ya, sate gulai kambing Balungan. Ini sate ini ya, sate kambing. Ini ada 5 tusuk, terus iki nasi ini. Nah, ini terus ada Balungannya ini. Balungannya ini saumbruk, melimpah. Ini Balungan campur ya, Balungan kambing dan Balungan sapi. Jadi alamatnya itu ada di Jalan Usman Sadar, pas ini arah ke pasar ya, Drojokan ku. Pokoknya sing sate sing ruame dhewe sing bapake sing bakul bingung ra karo karo nang labeni wong tuku. Oke dulur ya. Kita rasakan bagaimana rasa dan kelezatan dari sate gulai kambing ini. Oke. Sate ne, ayo. Woi. Mantep, Rek. Sik kuah tak cukup ya. Eh kuah, apa? Bumbu. Ah, bumbu sate ini. Nah, ini. Jadi untuk harganya sendiri sate kambing ini 5 tusuk plus nasi plus Balungan itu harganya Rp25.000. Mantep banget. Ini ya, Balungan ini duduknya tak sok air gini ya. Wis. Mantep. Ya, cukup sisi Balungan ya. Wah, Balungan monster. Oke dulur ya, sebelum kita makan diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki hubungannya rodok sumer-sumer ya. Cocok banget iki mangan sate wedhus. Monggo dulur.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantep banget, Rek. Dian. Rasane wis oke, mantep, istimewa. Aku coba balungane yo. Balungane dhewe iki yo. Dadi ne daging sing nemplek ning balung iki rasane empuk banget. Jadi sekali copotan ini langsung ambles. Wah, mantep. Untuk tekstur satenya sendiri ya, ini gak alot, jadi ini empuk banget. Tingkat kematangannya pas banget. Jadi untuk bumbunya sate sendiri ini guys, bumbunya enak rek. Apalagi dicampur dengan kuah gulai, wih, mantep tenan ya. Kita ambil balungannya lagi. Balungan. Mantep itu krokot-krokot ya. Baik lur. Empuk langsung utul. Hanya dengan Rp25.000, terus muarek tenan mangan kene. Oleh balungan, oleh sate, terus oleh sego. Betul. Tetelan. Mantap deh. Warak tenan. Ngombine es teh. Makane rame banget. Lah wong rasane ku
wis istimewa lho. Rasanya mantep. Oke dulur ya, sekian dulu video dari saya. Wis rodok panas. Makan di bawah terik matahari. Saya ingatkan lagi, jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun dulur-dulur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.